Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update kali ini datang dari Gelora Delta Sidoarjo, yang mana progres revitalisasi dalam rangka memenuhi standar FIFA masih terus berlangsung. Progres pekerjaan dimulai pada bulan Januari yang lalu. Beberapa aspek terus dilakukan perbaikan seperti tribun utama yang dipercantik. Tribun utama ini, tribun-tribun atau struktur yang mengelupas, rusak, dan lain sebagainya diperbaiki, dibangun struktur yang baru, kemudian nanti adanya pelapisan dan epoksi. Selain itu, pembongkaran rumput lapangan masih menjadi fokus utama. Rumput lapangan ini diganti total dari struktur paling bawah, batu split, pasir, dan juga saluran drainase agar ketika hujan bisa terserap dengan baik. Ini adalah pekerjaan leveling batu split atau pemerataan batu split. Dari pemerataan ini dibuat seperti saluran atau lubang-lubang untuk saluran drainase. Terlihat pekerja sedang memperbaiki tribun yang rusak, memperhalus. Ini adalah lampu sorot dari Gelora Delta Sidoarjo. Kemudian area penataan luar stadion, area depan juga diperbaiki semua.